Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku. Karena ini memang malam hari, lebih tepatnya pagi hari sih, jam 00:40 guys. Ini. Ini udah habis. Kita lagi di kebunnya Haji Abun, di kebun paling viral guys tahun ini. Luar biasa ini. 100 hektar kebun durian, bosku. Belum ya. Nih, kita lagi hunting ini, guys. Mana nih, jatuhnya pada masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belum pada bunuh diri. Nih guys, lihat nih, 00:45, kita nemenin Pak Haji keliling ini. Karena nggak tahu yang mana yang lebih, kalau pengurusnya biasanya tahu ya. Mana yang udah tua, udah siap jatuh ya. Biasanya dari pohon yang banyak jatuh ya. Biasanya agak-agak wangi Pak kalau mau jatuh tuh Pak. Ini udah ada yang bekas jatuh nih Pak. Gak ada sebenarnya. Ya. Tapi temannya itu belum ada yang. Belum ada yang menyusul. Udah habis. Sisanya ada tuh, masih ada tuh. Satu dua lagi kan. Oh iya. Belum. Udah tua itu. Mana? Udah tua tapi belum jatuh. Coba kita toel. Toel. Masih pada yang betahnya gantung. Bunuh diri yang udah channel Dokter Durian, ayo kita. Ayo. Aduh, sama Mas Samino dari Bandung ini guys. Tadi kita berangkat bareng. Ayo. Bareng ya bukannya. Sini kita kejar Pak Haji. Pak Haji udah menghilang nih di rimbunan durian. Masa enggak ada lagi gitu ya, Pak? Ada aja. Sebanyak ini masih nempel semua ya? Masih betah hidup tuh. Masih betah hidup tuh, Mas. Waduh, udah brutal itu nyoleknya tuh. Enggak jatuh juga. Video malam-malam gitu. Ada orang berjuang malam-malam kan dulu. Kalau kita udah ngantuk ya tadi di jalan, tapi giliran nyampe sini hilang semua ngantuknya, guys. Semua masih ada, Tuan. Jadi yang tahap kemarin sama yang sekarang beda waktu lagi. Ini adiknya gitu. Oh, gitu. Berarti yang satu pohon tadi itu Pak, itu masih satu angkatan tuh Pak. Kayaknya angkatan yang keduanya lagi. Ini angkatan kedua, soalnya warna kulitnya juga masih hijau seger ya.
tadi yang sebelahnya itu udah apa coklat banget tuh. Iya, coklat kan. Masih ini ya, tuh ada ya. Masih banyak, Pak Ji. Hah? Masih banyak. Yang sama juga kok sih. Ambil lagi. Woi, jantung woi. Woi, jatuh woi. Woi, jatuh woi. Woi, kalian enggak mau jatuh woi. Aduh, sih. Kasihan nih yang jauh itu, lagi nyari durian malam-malam. Kasihan Belum juga ya. Nih, kita nyari durian apa nyari ini, Pak? Jam 1 malam ini, Pak. Uka-uka di kebun durian ini. Aman. Ini rombongan yang baru-baru ini, Pak. Ya baru-baru ya. Beda iya. Ya, tentunya. Oh, beda. Persis banget loh pohonnya, nggak ada hamanya sama sekali loh. Wah, keren ini mah. Luar biasa perawatannya nih. Tuh, daunnya juga. Mengkilap, sehat. Nggak ada lagi ya. Jadi habis viral gitu berapa ribu pengunjung, Pak, tiap harinya, Pak? Wah, kalau ribuan enggak sih, ratusan. Lumayan. Pusing kayaknya jadi pada nyari durian ke kebun. Jadi rame ya? Hah, jadi rame saya lah. Tapi masih ada sih ini. Kalau pengunjung kan masih bisa ngelihat ya. Iya. Masih ada. Setidaknya tuh mereka bisa menikmati foto bareng durian lah. Iya. Tapi kalau besok pagi sih yang sebelah sana yang tua-tua yang di lembah sana. Oh. Aduh, kita untung. Cuma dikasih satu. Mas? Dapat enggak, Mas? Dapat. Dapat banget. Gila, luar biasa ini rezeki kita, Bro. Iya. Datang langsung disambut sama durian runtuh. Luar biasa ini. Pak Haji. Saya waktu seminar di Tasik kemarin di AAKADU mbatin kan, aduh kok saya belum kesempatan ya main kesini ya. Giliran main, waduh ketemu Pak Aji langsung, disambut duriannya juga. Aduh guys. Tapi insya Allah besok pagi sih dapat lah. Amin. Masih ada beberapa blok lagi. Amin. Kita colek temennya, Bro, sebelahnya, Bro. Crash. Ya. Tadi kita nemu duriannya di situ, guys. Tahu enggak? Ini adalah pertigaan paling sibuk di kebun ini. Jadi kalau seandainya itu jatuh tadi jam 5 sore, dadah Mas Samino. Kita lanjutkan perjalanan kita hunting durian besok pagi, guys. Kemarin paling viral di pas bukit 18 buah dengan 18 orang rata-rata dipotong sini nih. Udah habis. Udah. Yang sama Mas Topan tuh udah Topan? Udah Topan yang sini nih dia. Aku makan di sini nih. Tapi
tapi ini masih ada nih temannya. Waktu dimakan dari durian sini nih. Habisnya udah ada lagi temennya yang jatuh di sini. Dari udah kepala itu di sini nih. Oh gitu. Dan dari atas itu udah ada lagi kan. Oke guys. Hah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani gundul.